Ibu bapa merupakan sumber utama dalam proses pembelajaran dan pembentukan personaliti anak-anak. Ibu bapalah tempat untuk anak-anak bergantung, mencari penyelesaian dan mendapatkan kasih sayang. Namun begitu, ibu bapa zaman kini semakin kurang meluangkan masa dengan anak kerana terlalu sibuk dengan pekerjaan masing-masing sehingga mengabaikan obligasi mereka. Ketiadaan koordinasi antara ibu dan bapa juga boleh membawa kepada kewujudan anak yang bermasalah. Justeru, gaya keibubapaan atau cara didikan yang terbaik haruslah dipraktiskan untuk memastikan keharmonian dan keutuhan keluarga. Secara umumnya, gaya keibubapaan dapat didefinisikan sebagai kaedah pasangan ibu dan bapa dalam mendidik anak-anak. Gaya keibubapaan boleh digambarkan sebagai corak tingkah laku yang ibu bapa gunakan untuk berinteraksi dengan anak-anak mereka. Gaya keibubapaan ini telah dikategorikan kepada tiga jenis mengikut model gaya keibubapaan yang dipelopori oleh ahli psikologi Diana Bomrin melalui kajiannya mengenai amalan penjagaan kanak-kanak mengikut pola tingkah laku prasekolah. Tiga jenis gaya keibubapaan merupakan gaya authoritarian, authoritative dan permissive. Model ini telah dikembangkan oleh McCabe dan Martin dengan menambahkan satu lagi gaya iaitu gaya pengabaian. Objektif bagi kajian ini adalah untuk mengkaji perbezaan gaya keibubapaan zaman dahulu dengan zaman sekarang, untuk menganalisa faktor pembeza gaya keibubapaan zaman dahulu dengan zaman sekarang, untuk mengenal pasti cadangan dan solusi bagi gaya keibubapaan zaman sekarang. Zaman dahulu, kebanyakan ibu bapa mengamalkan gaya authoritarian, iaitu gaya yang tinggi kawalan kepada anak-anak dan kurang kasih sayang yang ditunjukkan. Anak-anak perlu mengikut peraturan ketat yang ditetapkan oleh ibu bapa dan kegagalan untuk mematuhi peraturan tersebut biasanya akan mengakibatkan hukuman seperti rotan. Ibu bapa yang memiliki gaya tersebut dikatakan memberi kawalan yang terlalu tinggi sehingga memberi kesan negatif kepada anak-anak. Sebagai contoh, anak-anak akan didiri sebagai seorang yang pasif serta menuruti arahan tanpa berfikir akibat gaya authoritarian. Bukan itu sahaja, anak-anak juga kurang mendapat kasih sayang daripada ibu bapa yang memiliki gaya tersebut. Namun, ibu bapa yang memiliki gaya tersebut bukan tidak menyayangi anak-anak mereka, tetapi mereka tidak tahu caranya untuk menunjukkan kasih sayang tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka terlalu bimbang terhadap anak-anak mereka dan ingat menyediakan jalan yang dianggap sempurna untuk anak-anak mereka. Hasilnya, mereka telah mengabaikan pemikiran anak mereka secara tidak langsung dan menjejaskan pendirian peribadi mereka. Pada zaman sekarang, gaya yang diamalkan oleh ibu bapa adalah gaya permisif, iaitu gaya yang tinggi kasih sayang tetapi kurang kawalan diberikan. Ibu bapa dikatakan terlalu memanjakan anak dan sentiasa mengikut kemahuan anak-anak sehingga menyebabkan anak-anak kurang berdikari. Ibu bapa yang memiliki gaya ini merupakan individu yang amat sayangi anak-anak mereka tanpa mengawal sikap anak-anak. Gaya ini telah memberi impak negatif yang besar, iaitu
anak-anak zaman ini telah terlebih dilindungi oleh ibu bapa sehingga mereka tidak dapat mengasingkan sesuatu yang salah dan betul. Golongan ini juga dikatakan kurang berdikari. Antara faktor yang menyokong ibu bapa kini untuk mengamalkan gaya tersebut adalah kerana ibu bapa ingin memenuhi kemahuan anak-anak mereka supaya anak-anak mereka dapat menikmati apa-apa sahaja yang ibu bapa tidak mampu apabila mereka masih kecil. Namun, sikap ini yang kurang dikawal telah menyebabkan ibu bapa memenuhi kemahuan anak-anak tanpa berfikir sehingga anak-anak tidak bersyukur atas apa-apa yang mereka dapati. All parents really are naughty. The first thing is a cane or whatever they can grab, right? Rubber hose, all these we have tasted it before. Slippers also we have tasted it before. Our feather duster we have done it before. No more. Now you see the kid want to come home. They report to police. Dulu punya bapa saya lah. Dulu dia condition banyak. Tanya kat dia sama strict. Sangat strict ya. Semua kita takut sama bertanya bapa. Bila pun dia orang boleh pukul. Kita apa-apa mau buat pun banyak takut. Sekarang Yana tak boleh. Sikit pukul pun boleh pergi rukuk. Itu polis punya support sama dia.